lo kayak Pac-Man lo. Ini punya aku tau. Kenapa lo datang-datang nangis? Masuk-masuk rumah orang gak permisi gak apa. Iya. Main makan-makan aja lo. Minum bensin lo tadi. Kenapa lo nangis coba? Iya, kenapa ceritain nangis? Baik-baik kenapa lo sampai nangis. Terus pakai baju kayak gini lagi. Gue galau tau bang, gue galau. Aku bukan abang-abang. Gue galau. Ya terserah lo, lo mau galau. Gue tinggal pacar gue nikah. Lah berarti pacar lo udah sadar. Iya, bagus itu. Selama ini dia salah. Kacang bang. Enggak. Emang siapa pacarnya? Ada, yang jelas pacar gue cewek. Iya. Mana orangnya? Mana? Ada tuh fotonya, ada tuh. Mana? Itu. Mana? Ada itu. Lah. Ah. Lah, ini mah. Lo mah. Isyana. Iya. Iya. Masa Isyana pacaran sama cetakan agar? Selamat buat Isyana, Siti dan sama Rehan. Mudah-mudahan sama Sakinah mawaddah warahmah. Diam. Semoga langgeng terus, happy-happy terus, dijauhin dari yang susah-susah. Iya, yeah. Betul. Hei, diam. Gua cetekin geter lu. Enggak usah galau. Udah. Yeah. Biar enggak galau, kita terusin. Malam-malam. Di malam-malam. Tadi ada Soib Malam dari Cibubur. Mana tuh? Cibubur. Tadi dia bilang Cibubur. Cibubur. Siapa namanya tadi? Virgo. Siapa namanya? Venus. Venus sama Venus. Sama Mars. Bawa apaan lu kesini? Mana kok pancong mana? Mana kok pancongnya? Ini suruh ngambil sendiri. Gue ngoc nah. Gue pancong tuh khas Cibubur. Tuh yang gimana sih? Yang loncat-loncat. Yeah. Lo kalau kue pancong panas jangan langsung diplastikin. Dia meleleh dong. Meletot-meletot. Plastiknya ikut meleleh. Kue pancong nih, tuh. Ini menggambarkan perjalanan Klingon, dia nih. Klingon. Ini nempel loh. Apa? Lo gak kantongin di belakang kan? Masih anget loh. Iya gimana caranya dari Cibubur ke sini masih anget. Oh, berarti panas banget dia sampai meletot-meletot nih plastiknya. Iya. Taruh di bagasi motor kali gue ngangkat. Jadi buat hari ini Soib Malam yang ada di Semarang ya. Ada di Semarang. Silakan komen Twitter kasih hashtag absen Soib Malam Semarang. Nanti suatu saat kita akan main. Dita sama Tora akan main di sana. Enggak tulisannya. Nah, soalnya nanti suatu saat nanti kita akan main ke tempat yang sudah direkomendasikan oleh Sahib Malam. Rekomendasikan ke kita tempat nongkrong, tempat wisata. Tempat yang asik-asik lah. Nanti kita cek di taman mini. Aku tahu. Enggak taman mini lagi. Pasti kita pakai green screen lagi di belakangnya Lawang Sewu. Enggak, nanti kita wisata ke sana dong. Biar kita bisa membuka mata orang-orang di Indonesia untuk berwisata ke negerinya sendiri. Oh iya. Oh, iya. Tapi yang pertama nih aku mau bacain dulu, udah ada kiriman dari Sohib Malam, tapi dengan hashtag Hai Kamu. Nih udah ada dari Rahmai Rianto. Teman-teman pabrik yang dulu pas minjem uangnya manis banget, tapi pas ditagih omongannya lebih manis, semoga cepet sadar dan bayar. Kok gak ada Hai Kamunya? Di awalnya. Tau gak ciri-ciri orang mau minjem duit gimana? Gimana? Gini dulu, pegang-pegang paha dulu. Jadi gini. Emang iya? Awalnya gitu sih. Itu tadi gue kira kayak begitu tuh. Kenapa? Waktu itu asisten gue tuh, lagi nyupir, tiba-tiba dia nengok ke gue. Nengok ke gue lagi. Pasti Reno ya? Iya. Terus gue udah mikir nih, ini pasti mau minjem duitnya. Terus tiba-tiba begini dia bilang, Mas, apaan? Lihat ada yang numpang gak di belakang? Wah. Wow.
Ternyata ada soket numpang di mobil gua. Soket itu santu ya? Nates. Oh, Nates. Ini ada lagi dari Wirwira. Hai kamu, terima kasih untuk semua kenangan yang diberikan meski akhirnya kita sudah tak sejalan. Dan akhirnya putus di tengah jalan. Ingat tidak ada yang bisa memadamkan api yang kita bakar bersama 5 tahun lalu? Oh, emang dia main bakar-bakaran? Enggak. Itu istilah, api asmara itu istilah. Iya. Lagi membara-membaranya. Emang asmara itu diistilahkan dengan api? Iya kan panas, membara. Membara, asmara. Kan cintaku gak panas. Padahal ya, lu mau cinta lu panas. Pacaran samping kompor minyak. Makanya, kalau lagi pacaran mati AC. Iya, panas itu. Oke, dari Alvan Diki 23. Hei kamu, temanku yang bernama Ricky, balikin charger HP gue, woi. Udah 2 hari HP gue belum gue cas. Wow. Kok terus dia bisa ngetek? Bener juga ya, kok dia bisa ngetek? Iya, katanya baru 2 hari belum dicas. Tahu, colok di genset. Ah. Ya kan? Ini ada lagi dari firma Airbrush. Seret banget, ini kue pancong. Iya, hei kamu, enak, iya kamu yang kemarin. Wah, wow, makin kecil tulisannya. Apa itu? Buruan kalau mau masuk, banyak gimmick loh. Ngapain sih? Hai kamu, kemarin yang pernah di hatiku, selamat atas pernikahanmu dengan kekasihmu. Semoga kau menjadi keluarga yang bahagia. Cabut gak? Cabut gak lu? Cabut gak? Sebelum gua makin anarkis ya. Dia lama-lama lebih serem daripada EGP. Masuk lagi, gue cubit empedu dulu ya. Empedunya cubit. Sel banget sama dia. Ngomong-ngomong soal empedu. Sombong. Ngomong-ngomong soal sombong, pernah gak nyombongin sesuatu gak sih ke orang lain? Nyombongin sesuatu? Pernah gak lo nyombongin? Lo kayaknya sombong terus. Wih, gue. Aku. Karena yang gue sombongin dikit, bos. Jadi lebih terasa, karena itu aja yang disombongin. Karena gue inget kata Gofar, Instagram itu sebenarnya media buat nyombong. Cuman iya, kadar noranya aja yang beda. Benar. Cowok-cowok nih, lagi cuci mobil nih, mau nyombongin mobilnya apa? Iya. Lagi motoran nih, nyombongin motorannya apa? Iya. Nah, kalau gue tuh lagi motoran, nyombongnya jalanannya lagi enak gitu. Aku kayaknya gak baik pernah ya nyombongin sesuatu deh, soalnya isi Instagram aku muka semua. Ya sama, kamu menyombongkan muka kamu yang menarik. Enggak tuh, gak menarik. Aku, Instagram tuh isinya kadal semua. Oh iya, ini harus sombongin kadal. Mas Ganteng, aku lagi jatuh cinta sama Mas Ganteng. Yeah. Kadal loh. Iguana. Ganteng banget. Menjadi taman reptil rumah lu. Kayaknya sombongnya ada deh. Tapi aneh. Aneh nih orang. Ada orang niatnya mau nyombong, tapi nyombongnya terselubung. Kayak mana? Kayak yang tadi gue kirim di WhatsApp. Bukan. Oh iya bukan. Gak perlu diomongin yang itu. Gak boleh. Nih lihat. Karena saya tidak pintar Photoshop, terpaksa saya ke Dubai beneran. Oh sombong! Oh. Karena gak bisa Photoshop ke Dubai beneran. Iya. Kalau gitu boleh deh, kalau kayak kapan-kapan kayak gitu. Kenapa? Mau nyombong gitu? Iya, mau nyombong. Kalau mau ke Dubai gak mahal, lu dipaketin sama keluarga. Ya kok jahat sih sama aku. Hitung berat doang, hitung berat. Ini, ada foto artis-artis sombong. Kok gue curiganya Desta yang akan sama. Muncul. Iya. Coba gak tahu nih, kayaknya Tora. Wih. Oh ini dieditin ini. Bagus tapi Sur. Fitra. Editannya bagus Sur. Iya. Iya gak kelihatan. Lah ini Tora foto. Gua sama. Wih. Oh jadi kalian yang sombong. Oh ini Fitra Hasidin yang editin. Iya si Fitra Hasidin. Oh. Pinter dia ngedit. Jadi kalian yang sombong ceritanya. Iya dong. Gua kenal sama itu tadi. Siapa? Iron Man siapa? Mr. Stark. Bruce Willis. Robert Downey Jr. Oh iya. Bruce Willis. Robert Downey Jr. Oh, kalau yang sebelahnya siapa tadi? Solihun. Bukan. Itu yang temennya si itu loh. Temennya Dr. Strange. Dr. Strange.
Oh, aku kira boboh udah gede. Boboh udah gede. Boboh segitu-gitu aja. Oke, okay, ini ada juga orang yang sombong banget. Katanya dia dikutuk jadi tampan. Coba kita lihat fotonya mana? Seperti apa. Iya. Ya, tampan adalah kutukan. Tampan adalah kutukan yang harus gue jalani. Meskipun gue tampan, tapi gue gak playboy kok. Karena mami selalu berkata, jangan pernah menyakiti hati wanita. Kenapa, Sur? Bacot. Dikutuk jadi tampan. Aduh. Tahan Surya, tahan. Anda positif. Tidak tapi boleh. Tapi lo pernah gak sih ngaca terus lo bilang, wah ganteng juga gue ternyata. Gue merasa paling ganteng itu. Nah. Kalau gue habis mandi. Wih. Terus? Kenapa emangnya? Ngaca. Kaca gue kan lurus gini. Kelihatannya kurus, Pak. Kaca lo cekung ya? Kaca lo cekung. Pantesan. Begitu sampai sini, pas keluar gue gemukan. Iya, iya. Sama gue ngerasa gue ganteng tuh kalau pakai kemeja hitam. Cakep aja gitu. Tuh, karena kurusan, karena warna hitam tuh selalu membuat badan kelihatan lebih kurus. Gua sama Cristiano Ronaldo 11-200 lah. Yeah. Kalau gua merasa lebih ganteng. Gua merasa lebih ganteng kalau gua jalan sama anak-anak gua. Kenapa? Kenapa? Anak gua perempuan semua. Oh iya. Oh iya benar. Aku enggak tahu kapan aku merasa aku cantik. Kenapa, Mang? Aku enggak tahu cantik itu gimana. Sama aku juga enggak tahu. Karena cantik itu tidak ada batasannya. Wow. Cantik itu tidak ada batasannya. Dita adalah. 2020. Iya. Dita 2020. Adalah cewek-cewek yang udah dandan menor banget tapi ya udah mentok aja gue udah sedih ya. Sekarang aku pertanyaan aku gini. Gini aku tanya pertanyaan aku. Ada yang sampai begini-begini nih pakai ini. Pas udah jadi biasa. Cantik itu menurut kalian emang dari mana coba? Emang harus punya hidung maju? Gue menemukan kata-kata cantik tuh yang paling hebat ketika Surya mengatakan kepada teman motoran kita. Apa? Pia, kayaknya kita harus balik deh. Kenapa? Cantik kamu kelewatan. Itu gue. Bini gue WhatsApp nih. Biar diklarifikasi ya. Waktu itu jam 9 malam ke menuju ke Atambua. Iya. Kita lagi belajar kita merayu. Kita pakai ini ngerayu-ngerayu Pia karena kita ngantuk. Iya. Oh. Kan balas-balas ngerayu waktu itu. Kan gue jadi ribet tor kalau begini tor. Aku enggak ikut-ikutan pokoknya. Iya, 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 iya. Iya. Tapi kalau gue punya kemampuan kayak gini gue bakal sombong. Kemampuan apa, Sur? Lokit, 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 lokit. Lokit, lokit, lokit. Lokit, 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 lokit. Dimakan, coy, dimakan. Coy. Badannya enggak sakit apa? Waduh. Eh tangannya bisa cetek tuh. Iya. Wah. Gak sakit ya dia beneran ininya, ya? Iya loh, ininya sakit loh. Lo lahir lo telat sih Tong. Jadi bisa begitu, kita lahir duluan potek rusuk. Iya. Nah, iyalah. Gue lagi tidur aja bisa kecetit, kemarin betis gue ketarik. Padahal lagi tidur dong. Lagi tidur, tiba-tiba yakin ketarik. Lagi tidur. Iya. Tonton. Hah? Jadi main sepeda gak? Jadi dong. Ini serius. Nanti ya. Oke. Di malam.